Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inwepo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mentranslate chat yang berbeda bahasa pada aplikasi WhatsApp. Oke, masih seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini agar terus aktif dan mengupload konten-konten menarik setiap harinya. Untuk langkah pertama, langsung saja kita buka Play Store. Kemudian kita cari aplikasi Chat Translator for WhatsApp. Nah, kurang lebih aplikasinya seperti ini. Langsung saja kita buka ya, teman-teman. Tap menu Turn On untuk mengaktifkan semua perizinan yang dibutuhkan aplikasi. Selanjutnya, pilih menu My Language dan atur menjadi Bahasa Indonesia. Kemudian di bagian Friend Language, isikan dengan bahasa milik teman kalian. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol yang berada di bagian tengah, lalu memilih WhatsApp untuk aplikasinya. Berikutnya, tap menu setting yang berada di bagian atas. Lalu aktifkan Send Original and Translated Text. Oke, langsung saja mari kita buka aplikasi WhatsApp-nya. Nah, gunakan tombol pop-up yang berada di bagian kiri, lalu arahkan ke teks yang ingin kalian translate. Nah, kalian juga bisa menggunakan menu pop-up yang berada di bagian kanan atas. Lalu pilih bahasa yang teman kalian gunakan. Nah, dengan ini kalian bisa langsung mentranslate-nya dengan sangat mudah sekali. Mudah bukan, teman-teman? Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.